Sadarlah kalau dunia ini sebentar dan akhirat target hidupmu. Jadi kita kalau ada apa-apa kekurangan teman-teman sekalian, sadarlah dunia sebentar. Akhirat kita akan jadikan target. Kalau di akhirat sudah lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau orang mukmin sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi beringus, tidak ada lagi meludah, tidak ada lagi buang air besar, tidak ada lagi buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, ada yang jadi energi, ada yang tidak dibutuhkan. Kalau di dunia keluar dalam bentuk kotoran, maka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Ini 27,5 meter. Jadi bapak-bapak yang pendek gak usah khawatir nih. Ya. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Semua laki-laki akan berparas wajah, tampan seperti Yusuf, dan berhati seperti Ayub. Nabi Ayub itu sangat luar biasa. Nabi Ayub tidak pernah marah. Gak pernah marah, selalu memaafkan, selalu lembut. Nabi Ayub hatinya berbeda gitu kan. Sampai ada istilah mengatakan sabar Ayub gitu. Luar biasa. Jadi di surga teman-teman, target kita memang. Target kita abadi di sana, dunia sebentar. Dunia ini hanya kita akan lewatin. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya dengan dunia seperti orang yang sedang musafir, penat, duduk di bawah sebuah pohon, beberapa saat penatnya hilang, dia akan pergi. Tidak boleh jadi target utama. Target kita akhirat teman-teman sekalian. Maka jangan semuanya jadi asas. Ingat, mobil mewah, rumah yang mewah, tas yang bermerek, harta yang menumpuk, itu hanya, kalaupun mobil kita bagus, paling jauh hanya diparkir di pagar kuburan, di luar pagar kuburan. Nggak akan ada dimasukkan liang lahat. Tas bermerek, segalanya tidak ada. Kita lahir dengan telanjang badan, dibungkus dengan satu lembar selimut, kita juga meninggal dibungkus dengan kain kafan saja. Nggak ada yang dibawa, semuanya akan ditinggalkan. Maka jangan jadikan dunia sebagai target. Untuk apa jor-joran ribut gara-gara urusan dunia? Gitu kan? Ada orang rebut-rebutan warisan sama saudaranya hanya karena masalah dunia. Dunia ini kecil, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pasti sudah sering naik pesawat. Kalau naik pesawat, kita bisa lihat. Kalau lagi pas mau take off atau sudah take off atau landing. Di atas tuh, waktu belum jauh sekali kelihatan, kita akan lihat tuh mobil. Subhanallah, mobil-mobil semewah apapun sudah tidak kelihatan. Cuma seperti gentong-gentong mainan kecil yang jalan. Gak ada nilainya. Orang berebut berlian, berlian. Kalau orang punya berlian seperti bola basket, kayaknya luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari atas pesawat, udah gak kelihatan. Tanah, anggap di tengah-tengah Denpasar sini, 1000 kali 1000 meter, miliaran, mungkin sudah triliunan harganya. Baik, kalau kita naik pesawat, masih kelihatan tanah itu. Sudah gak kelihatan semua, dunia akan kita tinggalkan. Maka ingat, target kita akhirat. Selalu akhirat. Apapun yang datang dalam bentuk cobaan, kita bisa lalui kalau kita tahu target kita adalah akhirat. Ini termasuk kiatnya. Jadi sadarlah kalau dunia sebentar. Apa yang kita makan hari ini yang ada kita makan. Apa yang tidak ada ya sudah. Tidak sempat kita beli ya sudah. Tunda hari besok kapan ada kemampuan. Jadi dimudahkan karena akhirat target. Thanks. Like and subscribe. 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 Like and subscribe.